Assalamualaikum, ini dah kapal samri piracing dekat Honda Jet ya. Honda Jet GK depan ya. Ini kita nampak. Yang depan dia tu sekarang yang kosong. Yang biasa ya. Ni sebelum pasang ah. Sebelum pasang, jom kita tonton sampai habis macam mana dia buka. Ni gambar sebelum pasang ah. Sebelum pasang, jom kita tengok dia buka. Dia akan pasang AP racing ni. Okey, boleh buka. Buka yang lama. Ini yang Honda Jazz, ni yang AP racingnya. Barang kalau nak order, nak suruh post pun boleh. Nak pasang sendiri, bagi tahu alamat, kita bagi hantar. Lagi satu, barang ni dia memang plug and play saja. Ambil, suruh pasang. Bracket ni kita orang akan bagi. Brake pun kita orang akan bagi. Cara pasang, boleh tengok sini. Ini cara pasang dia. Dia ada dua skru, atas satu, bawah satu, ikat bracket ni. Bracket pun dah ikat. Ini bracket dah ikat, kita pasang disc. Ngam. Dia dah ikat. Dah lock dulu dengan skru tayar supaya dia tu tak goyang, tak ganggu kerja. Boleh. Okay, ikat. Masuk kaliper. Dah siap. Dia ada dua biji skru Melenki, ni atas ni satu, bawah ni satu. Ikan yang atas ni ikat kuat-kuat. Dah ikat. Pius brake ni dia tetap pakai yang original. Tak payah buka apa-apa. Yang kat sini pun tak payah buka. Sana tak payah buka. Dia pakai balik yang ni. Terus ikat kat belakang. Nampak? Ha. Bila dah ikat, pastikan dua-dua dah pasang. Nampak, kita dah ada AP racing dah. Ini yang sebelah kiri, kita yang sebelah kanan. Ini sebelum ah. Sebelum. Honda Jet. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai lagi member nak upgrade break, boleh call kita. Ok, dah siap. Alhamdulillah, sekejap dia pasang. Memang dah siap, kita bleeding, buang angin. Dah cantik. Ada epilepsi ni ya. Tak. Oh, memang terbaiklah dia punya. Sekarang ni kerja dah siap, dah pasang brek. Saya nak pasang tayar aje. Memang nampak penuh ah. Memang cantik. Ni agak nak S dulu.
biasa, ikat pakai tok dulu. Okay, dah siap ah. Alhamdulillah, kereta pun dah siap. Nampak cantik, penuh. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Okay, customer pun dah nak balik. Nampak penuh tu. Memang smart lah. Kalau ada nak pasang brek macam ni, boleh datang dekat LAN Automotive.